Halo ibu-ibu, apa kabar? Baik. Ini saya lihat tadi ada seperti kegiatan ya? Iya. Kegiatan apa ya, Bu? Jadi kegiatannya adalah salah satu bentuk para relawan untuk mendukung paslon 1. Oh, jadi ibu ini dari relawan? Jokowi. Kita dari Kartini Juara. Kartini Juara. Relawan untuk? Jokowi. Oh, paslon nomor? 1. Oke, bisa sedikit cerita tentang Kartini Juara ini apa gitu, visi-misinya? Jadi untuk visi-misinya sih kami memiliki slogan yaitu pada putri kami berbakti. Dari sini kami mengangkat beberapa kegiatan seperti women, kemudian teenagers, dan children empowerment, pemberdayaan seperti itu. Oke, ini diadakannya tanggal berapa? Tanggal 6 Februari 2019. Betul. Oh, nanti yang datang bisa banyak ya, kita harapkan ya. Dan ini lebih ke arah charity ya sepertinya. Betul. Ya, kegiatan yang ini kegiatannya ini, ya. Iya, kegiatan ini memang misi dan visinya adalah charity, yang mana kami ini mengangkat beberapa budaya-budaya mulai dari kerajinan-kerajinan di tiap daerah. Kita akan berdayakan perempuan-perempuan yang ada di daerah, kemudian berbagi pengalaman-pengalaman kita yang ada di kota ke daerah-daerah, lalu seperti pengairan juga beberapa daerah-daerah yang belum bisa memiliki air bersih, rencananya akan kami lakukan pemberdayaan di arah sana, dan kepada para teenagers mengenai nasionalis dan creativity menjadi entrepreneur. Luar biasa, luas sekali ya sepertinya ya, planningnya panjang ini kelihatannya. Ya, semoga saja dengan apa kegiatan yang ibu akan adakan ya, ya relawan apa Jokowi ini, apa Kartini Juara, Jokowi Suara Hati Rakyat bisa terlaksana, selalu bekerja untuk rakyat. Oke. Kerja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.